Tadi di film awal kita sudah melihat bagaimana rangkaian cuplikan-cuplikan orangutan yang terjerat. Nah, dalam film ini saya ingin menyampaikan bagaimana bisa terjadi orangutan terjerat. Karena pada dasarnya kita tahu orangutan ini bergerak di atas pohon. Jadi memang orangutan Borneo ini pada umumnya dia bergerak arboreal di atas pohon karena memang dia makan buah, ya. Dia makan buah, 60% hidupnya makan buah. Kemudian 40% dia makan kambium, kemudian liana, kemudian serangga dan seterusnya. Jadi terkadang di hutan alam juga bisa saja orang hutan tuh bergerak di atas permukaan tanah. Ya, saat dia bergerak di atas permukaan tanah, kemungkinan orang hutan terkena jerat juga sangat tinggi karena jerat sebetulnya dipasang sangat banyak sekali, ya, sampai jumlahnya ratusan. Namun yang paling menarik adalah bahwa intensitas dia bergerak di atas permukaan tanah justru akan lebih tinggi manakala kondisi hutan rusak. Karena kondisi hutan rusak, tajuk pohon yang satu dengan yang lainnya tidak tersambung, sehingga dia harus bergerak di atas permukaan tanah saat berpindah. Kami menemukan orangutan terjerat itu sudah beberapa kali, ya, terutama saat tim kami sedang melakukan survei populasi orangutan. Jadi kami melakukan survei, kemudian membangun berbagai transek di kawasan-kawasan habitat orangutan. Kita survei sarang, survei populasi. Beberapa kejadian menemukan langsung kondisi orangutan terjerat. Memang sempat satu kasus menarik sekali. Jadi kita lihat langsung orangutan terjerat dan nampaknya sudah tidak berdaya. Kita tidak bisa langsung menyelamatkan waktu itu karena memang kami tidak dalam rangka mau menyelamatkan karena tidak bawa peralatan. Kami sedang melakukan survei. Kemudian pertama kita identifikasi dulu orangutannya dan memang mungkin sudah 1 atau 2 hari terjerat, ya, lemas sekali tapi masih bisa bergerak. Kemudian identifikasi ini orangutan remaja, mungkin umur 8 sampai 10 tahun. Kemudian ya sambil identifikasi kita juga diskusi, ya, untuk melakukan penyelamatan. Jadi akhirnya diputuskan bahwa untuk menyelamatkan orangutan ini hanya satu cara, ya, kita tebang saja pohon yang jadi acuan ikatan dia ke jerat, ya. Jadi pohon yang mengikat dia itu kita rebahkan, kemudian jeratnya kita putuskan. Jadi waktu itu kita juga cukup berhati-hati karena orangutan remaja juga punya kekuatan yang luar biasa. Meskipun kondisinya sudah terjerat, waktu tim yang penting bagaimana melepaskan jerat dari orangutan, kemudian kita membiarkannya orangutan itu pergi. Jadi itu bersyukur sekali orangutan yang sudah tidak berdaya, tidak berkutik, terkena jerat, dia juga tidak bisa melepaskan diri karena memang masih remaja dan tim survei bisa menyelamatkan. Itu tapi kami juga tidak yakin apakah orangutan-orangutan lain yang terjerat juga mereka terus bisa bertahan hidupnya atau malah mati. Jadi jerat juga sangat berbahaya bagi kehidupan orangutan. Tapi sebenarnya kenapa sih kok di masyarakat itu memasang jerat tuh kenapa? Itu memang ini, Pak. Kalau masyarakat lokal di sekitar hutan di
di sini itu cenderung apa ya, budaya menjerat terus berburu itu masih ada, termasuk membuat jerat di hutan-hutan sekitar kampungnya. Memang untuk apa, akses menuju kota untuk mendapatkan protein yang kayak misalkan daging gitu, daging itu agak jauh, jadi mereka bisa 2 hari ya, iya, 3 hari ke kota ya. Iya benar Pak, jadi mereka harus masang jerat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka pasang jerat itu sebenarnya bukan untuk orang hutan Pak. Bukan, enggak jerat orang hutan ya. Bukan jerat orang hutan, tapi jerat kayak payau, terus kijang, kancil, terus babi terkadang. Nah itu yang daging-daging yang dikonsumsi masyarakat di sini, tapi kadang dengan perubahan perilaku orang hutan seiring dengan adanya apa degradasi hutan di sini, jadi ini orang hutan juga kadang kena jerat karena sering ini lebih sering ke daratan, jalan banyak bergerak di bawah. Terus berapa banyak tuh masyarakat biasanya masang jerat, satu in satu kelompok atau satu orang masang jerat di satu tempat itu? Biasanya di satu desa itu juga ada nggak semuanya masang jerat Pak. Oh nggak semuanya? Ada yang memang spesialis ya, ketergantungan selain dikonsumsi sendiri juga untuk dijual gitu Pak. Oh jadi, dijual. Tapi dijual kemana itu? Ke kota atau ke tetangganya? Itu juga Pak. Oh. Kadang masyarakat ada yang berladang atau yang sibuk kerja di perusahaan katakanlah. Nah mereka nggak sempat berburu untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, jadi beli. Beli sama yang tetangga yang jerat atau masyarakat yang memang ada apa pekerjaannya dari sering jerat. Mungkin beberapa hal yang perlu perhatikan nampaknya ya untuk konservasi orang hutan ke depan. Saya pikir rambu-rambu larangan memasang jerat ya di kawasan-kawasan konservasi itu mungkin perlu digalakkan, kemudian perlu disosialisasikan juga ke masyarakat. Memang tantangan konservasi di dalam konsesi itu Pak, ada masyarakat di sekitarnya dan potensi untuk berburu ke wilayah ABKT atau konservasi juga tinggi karena hutan yang ada hanya di sekitar situ, otomatis lainnya dibuka kumpul di situ Pak. Kawasan-kawasan ABKT, HCV di dalam konsesi sawit atau HTI ternyata juga mempunyai masalah lain, artinya itu menjadi lokasi target masyarakat untuk berburu. Benar. Artinya kalau ditulis ini ABKT, masyarakat baca ini lokasi berburu kali gitu ya. Iya Pak, dan kadang ini lokasi pasang jerat ya, karena satwanya kumpul di situ semua karena itulah pets. Oleh karena itu mungkin dalam pengelolaan ABKT ke depan ya tentu perlu perlindungan, perlu pengawasan dan perlu pengamanan ya. Jadi masyarakat memasang jerat atau penduduk sekitar hutan memasang jerat sebetulnya dalam rangka memperoleh sumber protein. Biasa dari hewan rusa, kijang, atau babi hutan. Jadi orang hutan sebetulnya bukan target menjadi hewan yang harus dijerat, bukan. Jadi masyarakat sebetulnya ingin menjerat kijang atau babi atau rusa. Ya, tidak ada sumber protein lain di sekitar kawasan hutan selain dari satwa liar yang ada di dalamnya, di mana diperolehnya dengan cara menjerat. Itu juga faktor lainnya. Kemudian yang menarik adalah kenapa penduduk memasang jerat. Jadi harus diketahui bahwa sebetulnya masyarakat ini memasang jerat di kawasan hutan memang cukup banyak. Jerat yang dipasang itu bukan 1-2 jerat, bukan puluhan jerat, itu bisa ratusan jerat. Kemudian di mana dia memasang jerat ya? Kadang jerat itu justru yang menarik, jerat itu kadang di kawasan konservasi atau di kawasan HCV atau di area bernilai konservasi tinggi. Kenapa? Karena di kawasan-kawasan itu hewan kumpul ya, hewan kumpul, hewan ada di situ semua sehingga sangat mudah untuk memperoleh satwa. Jadi itu juga mungkin harus menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa mendesain kawasan yang sembarangan ya, mendesain kawasan-kawasan konservasi yang sembarangan sebetulnya bisa saja dia sedang menciptakan patch
di mana satwa kumpul di dalamnya. Dan buat masyarakat sangat mudah menangkapnya. Jadi kawasan konservasi, kawasan ABKT, kawasan HCV itu justru menjadi target untuk pemasangan jerat. Kenapa? Satwanya sudah kumpul di sana semua, pasang. Nah, pada kondisi itu terkadang yang kena jerat tidak hanya rusa atau babi atau kijang, tetapi orang utan juga terkena jerat. Jadi ini tantangan buat kita semua. Ternyata juga meskipun masyarakat tidak mentargetkan orang utan untuk terkena jerat, tetapi dalam perkembangannya karena orang utan bergerak terestrial dalam rangka mencari air, mencari makan atau berpindah tempat, terkadang juga dia terkena jerat akhirnya. Terima kasih.